Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kembali di channel saya. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi aja ya. Jadi, saya habis membeli plastik buat nyuci AC. Ini harganya cuma 23.900 ya, hampir 24.000 ya. Nah, ini fungsinya untuk mencuci AC, guys. Nah, ini plastiknya ya. Nah, jadi seperti ini untuk plastiknya ya. Jadi di sini sudah ada khusus pembuangannya. Dan ini kita dapat selang dan di sini ada tali. Ini dengan harga segini murah ya. Jadi kita bisa nyuci AC sendiri. Jadi nggak perlu khawatir belepotan atau berleber kemana-mana atau banjir ya untuk kamar kita. Kita akan coba langsung aja ya praktekan. Nah, sekarang tinggal kita bukain dulu untuk cover daripada AC-nya ya. Oke, pertama kita buka dulu untuk cover ini ya, cover AC-nya. Tinggal tarik aja ya. Di sini tuh ada kayak cekukan nih. Ada cekukan, tinggal tarik aja seperti ini, tuh. Pakai dua tangan biar gampang. Nah, tinggal tarik ini ke atas. Nah, seperti ini, guys. Nah, kalau udah kita lepas dulu filter ininya. Nah, saringannya sangat kotor ya, tuh. Nah, ini kotor banget guys untuk filternya. Kalau bisa, kalau belum paham, lebih bagus itu pas bongkar-bongkar dipotoin terlebih dahulu, sehingga nanti pas kita masang lupa bisa kita lihat foto ya. Nah, selanjutnya tinggal buka bautnya. Oh, ada baut. Nah, jika bautnya sudah terlepas, buka dulu kancing ini ya. Kancing di belakangnya seperti ini. Ini ada kancing, ini harus dilepas dulu biar mudah melepas. Jadi kancing ini harus dilepas dulu ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah terlepas semuanya baru ditarik. Tapi sebelumnya untuk swingnya diluruskan dulu. Nah, seperti ini biar bisa keluar cover ini. Nah, kalau seperti ini ya, ini sudah kita luruskan, tinggal tarik aja cover ini. Nah, seperti ini guys, mudah ya. Yang penting pengunci pin belakangnya dilepas terlebih dahulu. Oke, ininya tinggal kita amankan. Nah, sekarang tinggal kita pasang aja plastiknya ya. Seperti ini. Ini ada talinya, kita iketin ke sini. Nah, untuk bagian ini kita tutupin menggunakan plastik agar pas pencucian ini tidak tercirpat oleh air ya. Nah, untuk selangnya tinggal pasang ya, tinggal kita arahkan ke ember seperti ini, praktis guys. Nah, oke, sekarang tinggal kita cuci aja. Dan ini hasilnya sangat kotor sekali guys. Oke. Nah, kalau udah selesai tinggal kita lap-lap aja ya. Sisa-sisa airnya seperti ini. Nanti kalau ini udah kelar baru kita cuci yang outdoornya. Oh, bersih dan kinclong guys. Oke. Nah ya, cuci sendiri aja kinclong dan bersih seperti ini. Oke. Tinggal kita tutup lagi untuk covernya.
Nah, kalau udah selesai kita nyalakan. Oke, nah ya sekarang sudah mulai kerasa adem. Nah, itu seperti ini ya, lumayan irit 65.000 karena di saya itu nyuci AC 65.000 ya. Nah, seperti ini. Oke, kita cuci sendiri aja, ternyata mudah ya. Tuh, tadinya bersih kinclong dan ini udah kerasa dingin lagi. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap.